Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, apresiasi juga tentu saja ditujukan kepada rekan-rekan media yang memiliki perhatian yang sangat besar serta intens ya dari peristiwa ini. Tentu saja tetap saja kami mengharapkan doa kita bersama agar kemudian pencarian yang sedang kita lakukan berhasil baik. Dan tentu saja tidak hanya kami yang memberikan apresiasi kepada teman-teman media, tetapi juga keluarga dari Eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama. Sekali lagi, tentu saja kita tidak boleh putus untuk berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Semua ini tentu saja juga kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait di Swiss ini. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are. Di Bern, Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI Bern langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bern. Pada saat KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas ketika dan musim libur sekolah, ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas
di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu, boat, perahu, ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, kemarin pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil untuk dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tivenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Enjehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan-perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7, jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI Bern juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan usaha pencarian saudara Eril
serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian.